Halo semuanya, jumpa kembali di channel YouTube Serba ID. Di video kita kali ini, Serba ID akan merekomendasikan 5 makanan terbaik saat sahur, enak dan bisa kenyang lebih lama. Merasa lemas saat puasa memang menjadi hal yang sangat umum dirasakan banyak orang. Namun, merasa lemas selama menjalankan ibadah puasa bukanlah hal yang diharapkan orang. Untuk di Indonesia sendiri, rata-rata berpuasa di bulan Ramadan dilakukan kurang lebih selama 13 jam. Nah, untuk membuat ibadah puasa lancar seharian, kamu perlu untuk memilih-milih makanan dan minuman apa yang bisa kamu lebih tahan godaan makanan karena tahan lapar seharian penuh. Namun, perlu kamu ketahui pula bahwa menu sahur juga sangat mempengaruhi apakah kamu akan tetap segar berpuasa seharian penuh atau tidak. Berikut ini ada beberapa makanan yang bisa kamu konsumsi saat sahur agar puasa tetap segar. Posisi yang pertama ada biji-bijian. Mengonsumsi biji-bijian saat sahur membuat perut terasa kenyang lebih lama dan membuat tubuh berenergi. Biji-bijian mengandung vitamin B yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Misalnya, mengonsumsi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, buncis, dan kacang polong. Dengan mengonsumsi biji-bijian utuh saat sahur, bisa membuatmu merasa kenyang dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini karena biji-bijian utuh dikenai kaya serat dan karbohidrat sehat. Beberapa biji-bijian utuh yang bisa kamu masukkan dalam menu sahurmu adalah biji bunga matahari, chia seed, atau flax seed. Kamu bisa mencampurkannya dalam oatmeal yang akan kamu konsumsi. Posisi yang kedua ialah kurma. Kurma mengandung 3 jenis zat gula yakni glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Glukosa berfungsi untuk menaikkan kadar gula dalam darah dan fruktosa serta sukrosa berfungsi untuk menjaganya agar tetap stabil. Namun ternyata, mengonsumsi 1-2 buah kurma saat sahur juga bermanfaat loh. Alasannya karena kurma mengandung fruktosa alami dan serat yang membantu untuk menstabilkan kadar glukosa dalam darah. Posisi yang ketiga yaitu sayur dan buah. Sayur dan buah-buahan sangat kaya akan serat, vitamin, kalsium, dan mineral yang diperlukan tubuh. Pilihlah sayuran dengan kadar air tinggi, misalnya sayuran diolah menjadi sup, buah pun demikian. Pilih buah dengan kadar air tinggi, misalnya melon dan semangka. Sebagaimana diketahui, sayur dan buah memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Kandungan air, serat, vitamin, kalsium, dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh membuatmu selalu kuat menjalani puasa. Yang keempat ialah beras merah. Nasi merah mengandung serat yang tinggi, sehingga membuat tubuh Anda tetap berenergi setelah sahur hingga berbuka puasa. Nasi merah juga kaya protein, zat besi, zinc, selenium, dan vitamin B ketimbang nasi putih. Mengonsumsi karbohidrat kompleks, pengolahan karbohidrat menjadi sumber energi memakan waktu lama. Hal ini membuat tubuh bisa tahan berjam-jam tanpa asupan. Posisi yang terakhir ialah daging. Selain karbohidrat, protein juga sangat diperlukan oleh tubuh. Karenanya, kamu perlu asupan protein dalam menu sahurmu. Menambahkan sedikit daging tanpa lemak untuk menu makananmu akan membantu menyediakan protein yang dibutuhkan, serta menjaga kesehatan sistem metabolisme. Dengan memilah asupan nutrisi berupa menu sahur dan tidak kalap saat berbuka puasa, bulan Ramadan bisa menjadi kesempatan untuk memberi asupan bersahabat bagi tubuh. Makanan dan minuman yang dikonsumsi selama sahur sebaiknya jangan asal-asalan. Perhatikan apakah sudah mengandung protein, mineral, air, dan vitamin yang cukup supaya tubuh tetap bugar dan mampu bertahan seharian sampai waktu berbuka puasa tiba. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa.